Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Hera Materi Pandunya pada sehat-sehat. Mungkin tadi ya Bunda bikin video judulnya kenapa kebaya kekecilan, berhubung Bunda tadi ada gangguan yang part satunya ya, maka ini meneruskan part 2-nya. Jadi untuk kebaya kenapa lengannya lebih kecil? Karena kalau kebaya kan si brukatnya suka melayang, jadi ngepas. Ngepas beda dengan baju biasa ya. Nah, jadi untuk menaikkan lengan biar kecil itu, ini kan pola. Ini pola biasa baju. Jadi dari sisi naik sekitar 2 cm ke atas, jadi dilengkungin. Untuk kebaya ininya lebih dalam, masuk 2,5 cm ya, Bunda udah ajarin ya. Pola depan lebih besar 2 cm, lebih besar 2 cm daripada belakang. Depan ditambah 2, belakang dikurangi 2 ya kalau kebaya ya. Jadi lengan kebaya, ini cerita lengan kebaya itu, ini lengan baju biasa. Kalau lingkar badan 100 kan dibagi 10 kali 2, 10 kali 2 20 ya. Jadi kalau untuk kebaya dikurangi 1 atau 2 cm ya. 1 cm dulu kalau kegedean tinggal ini 2 cm ya, gimana lengkungan kecilnya. Tinggi ini tetap aja. Untuk lingkar badan 100 13 tinggi puncaknya 13 atau 13 setengah ya. Jadi lebih kecil. Nah, ini lengan, jadi lebih masuk diukur ininya ya, lingkar lengannya. Jadi kalau ingin kecil ininya juga mempengaruhi, yang biasa segini yang kebaya masuk 2 cm. Minimum 1 cm ini pas ya untuk ini kebaya. Karena kalau kebaya kan selang pas ya lengannya tuh, ini selalu kecil lengannya ngepas ini. Untuk masang lengan kebaya maju 2 cm ke depan ya. Ini ukuran ini lengannya kecil ya. Ini ukuran lingkar lengannya batuk Bunda. Biasanya lingkar lengannya kalau baju biasa ada 20. Ini lingkar badan berapa ya? 2 5 6 7 8. Ini biasa lingkar ininya 19. Nah, jadi 17 dikurangi 2. Jadi lebih kecil ya. Kalau lingkar lebar lengannya 20 jadi 18. Jadi dikurangi 2 cm ya. Begitu ya. Bunda sekarang jarang bikin video panjang karena sudah ilmu Bunda sudah dikasihkan semua rumus-rumus pola dasar. Bunda hanya mengajarkan rumus-rumus pola dasar ya, sebagiannya untuk ingin lebih ini boleh lihat di YouTube yang lain ya. Untuk perubahan model juga Bunda udah diajarin rubah ke ini dasarnya ya. Suatu waktu nanti Bunda kalau banyak ada, karena sekarang Bunda membantu anakku di TikTok ya, Anabel Makeup Artist. Bunda bikin-bikin lagi, bikin-bikin ini mermaid ya. Mermaid nanti Bunda teranginnya cara mermaid
ininya cara jahitnya ya. Tunggu ya. Selanjutnya ini part kedua. Jadi untuk lengan